عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد، Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam meneruskan pengajian kita. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ini kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan kitab Safinatun Najah. Sambungannya di muka surat 7 bagi tulisan Jawi, manakala tulisan Rumi muka surat 5. Betul lah. Berkaitan dengan furudut tayammumi khamsatu. Betul. Qala al-musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Furudut tayammumi khamsatun. Al-awwalu نقل التراب، الثاني النية، الثالث مسح الوجه، الرابع مسح اليدين إلى المرفقين، الخامس الترتيب بين المسحتين. أكيد إنه فروض التيمم خمسة. Bermula fardu tayammum itu 5 perkara. Malam ni kita cerita perkara-perkara fardu, perkara-perkara yang tak dapat tidak. Bila mana kita melakukan tayammum, tak dapat tidak, mesti ambil kira 5 perkara yang akan kita bincangkan pada malam ini. Yang pertama, al-awwalu naklut turabi, pemindahan debu tanah. Kita kena pindah debu tanah daripada tempat ataupun bekas yang kita sediakan ke anggota-anggota tayammum kita. Anggota tayammum ada berapa dah? 2 je anggota. Jangan jadi silap faham pula. Tayammum ni 2 anggota je, iaitu muka dan tangan. Muka dan tangan. Tangan pula sampai ke siku. Muka dia ada hak muka. Cuma tayammum ni dia tak syarat rata. Tak syarat rata. Cuma sebagai bentuk isyarat semata-mata. Kalau wuduk hak tu wajib rata dengan yakin. Itu wuduk. Tayammum tak payah kita kena gosok-gosok satu persatu. Tempat-tempat celah-celah mana dalam anggota tayammum tak. Cuma melalukan semata-mata. Okey, naklut turabi iaitu pemindahan debu tanah daripada tempat yang kita sediakan kepada anggota-anggota tayammum. Mula-mula mukalah. Okey. Yang kedua, perkara wajib juga selain daripada pindah debu tanah iaitu an-niyatu. Athani an-niyatu, niat. Bila mana nak niat? Bila masa nak niat? Bila mana kena sahaja pindahan pertama kita dengan menggunakan tapak tangan kena je anggota muka ni, maka masa tu kita niat. Niat macam mana? Nawaitu tayammuma,
listibahatis salah lillahi ta'ala. Saja kubarat tayammum kerana mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Dalam hati kita lah. Masa bila? Masa debu tu kita pindah ke muka kita. Kena kawasan muka ni. Niat lah. Niat. Saja kubarat tayammum kerana mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Kira tu. And sama juga dengan berkaitan dengan wuduk. Masa niat wuduk bila? Bila mana anggota pertama kita basuh? Maksud anggota pertama tu anggota wajib mula-mula sekali. Mana dia? Muka. Ambil air. Kita basuh kawasan muka. Ambil air. Tapi jangan. Ada setengah-setengah orang dia buat macam ni. Tepuk air ke muka tu salah. Makruh perbuatan. Tapi banyak orang tengok. Tambah-tambah orang ambil dengan kolok. Apa? Kolok. Dia duduk gitu. Dia pun pap-pap macam tu. Ha, ni kata tak kena kan cara ni. Kalau buat macam tu lebih baik menyelam tu. Kan? Menyelam tu lebih baik gitu. Ha, selah kepala tu selesai kan. Han. Bukan suruh tepuk gitu. Han, maknanya ambil sapu lah daripada atas. Han, kalau boleh dua-dua tangan. Han. Tiga kali. Han. Wajib sekali, sunat tiga kali. Ni. Bak tayamum sama juga. Anggota mula-mula yang kena kena debu tanah itu, maka masa tu kita niat lah. Sama dengan dengan wuduk juga. Han. Pasal dalam bab niat dalam mazhab Syafi'i kita, qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li. Qasd melakukan satu-satu perkara disertai dengan niat. Han, disertai. Qasdu syai'. Qasd melakukan satu-satu perbuatan muqtarinan bi fi'li, disertai dengan buat. Maknanya kalau kita niat dulu, batu lama-lama baru buat. Tak jadi. Niat duduk kat rumah lagi. Solatnya lambat lagi. Tak masuk waktu lagi. Niat dah. Ataupun dah masuk waktu tapi duduk kat rumah lagi. Niat dah. Pasang niat dah. Nak solat. Apa jemaah di masjid. Tak jadi. Han. Dalam mazhab kita, muqtarinan bi fi'li diambil kira. Disertai dengan perbuatan itu diambil kira. Maknanya, niat solat bila masa? Bila mana kita ucap Allahu Akbar, isyarat dengan tangan, ucapan dengan lidah dalam hati ketika itu kita ni, kita niat. Sama juga, wuduk pun sama juga. Masa kita ambil air tu, han, ambil air, kenakan kawasan muka, masa tu ni, niat. Muqtarina dia panggil. Tayamum pun sama juga. Bila mana kita tepuk, pindahkan debu tanah daripada bekas yang kita sediakan, lepas tu, bawa ke muka kita, kena je bahagian muka kita niat ketika itu. Muqtarinan dia panggil. Han? Muqtarinan bifi'li. Itu dia panggil macam tu. Seterusnya yang ketiga, as-salisu mashul wajhi, sapu muka. Sapu muka. Sapu muka. Wajib. Tak boleh kita sapu han? Tangan dulu. Kena sapu muka. Sapu muka dulu. Han? Sapu muka. Bukan suruh gosok gini. Dia ada kaedah dia. Seperti mana saya dah tunjuk sebelum ini. Kita tepuk sekali. Lepas tu nipiskan debu. Tujuan nipiskan debu ni supaya dia ni tak berkecamuk, tak apa ni, apa dia panggil? Memenuhi kawasan muka ni. Penuh kawasan muka gitu. Tak bercorek muka, tak kena gitu. Berjeluah boleh juga. Tapi tak berapa sedap bunyi dia tu. Kan? Apa tompuk-tompuk penuh kawasan tu tak kena. Kita tepuk je situ, nipiskan dia, ambil daripada atas sekali jalan. Bukan suruh ambil tu kan? Macam tu. Tak kena tu. Tu tak kena. Maknanya sekali je. Letak, nipiskan debu sekali jalan daripada atas ke bawah. Okey dah, cukup. Ketika itu nipikan debu, sapu hak mana ada kat tangan tu, kita pindah kedudukan yang kedua. Okey, seterusnya. Ar-rabi'u, perkara yang keempat, fardu tayammu yang keempat, iaitu mashul yadaini ilal mirfaqaini. Sapu dua tangan hingga kedua siku. Sapu dua tangan sampai ke dua siku.
Kan? Tepuk kali kedua. Tepuk, nipihkan debu. Ha ni. Dia tayamum dua kali tepuk. Ingat ah, jangan banyak tepuk. Dua kali tepuk. Tepuk, ni tepuk yang kedua ni. Tepuk, nipihkan debu. Bawa sini. Ha ni, daripada bawah. Kanan, kanan dulu nak selesai yang kanan. Gerakkan tangan kiri. Situ, pergi sini. Okey. Hak ni ni, jangan lalu gini. Sini sampai sini, pusing. Ha. Sampai sini, pusing. Siapa pusing? Ha ni. Kiri pusing. Ke kiri pusing. Ha ni. Bawa gini. Hak ni memang kena dah tadi. Ha, kita dah guna tadi kedudukan ini. Boleh? Okey. Ataupun boleh juga kita nak guna macam mana? Buat macam ni tadi, mula-mula tadi. Sampai sini, putus dulu. Tapi hak ni tak guna lagi kan? Okey, hak ni pula. Boleh? Okay. Ada juga. Anak terima antara guru yang apa ni, buat macam tu pun ada. Yang dengan kaedah mula-mula tadi pun ada. Cuma, banyak guru yang ajar dengan kaedah tadi. Sampai sini, pusing. Ha ni. Sampai sini, pusing. Tak putus kan? Pusing. Okey. Tu lebih lebih sempurna pasal sekali tepuk tadi. Boleh? Okey. Dan yang terakhir, al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Tertib antara dua sapuan. Sapuan mana ni? Antara muka dan tangan tu. Kena ada tertib. Tak boleh tangan dulu baru nak buat muka. Kan? Kena pastikan muka dulu baru baru tangan. Itu ha, tertib dia. Tak boleh kita alah. Tangan dulu lepas ni kita buat muka pula. Kita buat pandai-pandai kita. Kan? Tak boleh. Sama dengan wuduk juga. Wajib tertib tu. Tertib wuduk, wuduk pun wajib. Tertib tayamum pun wajib. Tertib perbuatan dalam solat pun wajib. Rukun dalam solat ada tertib tak? 13 rukun tu penutup akhir sekali tu tertib tu. Maknanya tak boleh kita langgar. Maknanya daripada awal sampai akhir tu kena ikut tertib dia. Sama juga dalam bab tayamum ni kena ikut, kena ikut tertib. Macam kita naik tangga lah. Ha? 10 anak tangga. Kita naik anak tangga ke berapa dulu? Anak tangga pertama lah naik dulu. 1, 2 dan seterusnya. Ah ha? Kalau kita naik lompat anak tangga kelima kena-kena gelecoh situ jatuh macam mana agak? Patah kaki sebenarnya. Ha, pasal tak ikut tertib. Ha, ikut tertib lah. 1, 2 dan seterusnya. Kena macam tu. Sama juga dengan kedudukan. Ha, berkaitan dengan ha, amal ibadah kita ni. Bila mana wajib tertib, maka kita kena ikut lah ketika itu. Kalau tak ikut, sah tak? Kalau tak ikut, tak sah. Pasal benda wajib. Benda ni melibatkan rukun. Tak boleh. Ha, kalau tak ikut tertib, maka tak sah kita. Tertib tu hukumnya wajib. Okey, habis. Seterusnya, kita pergi kepada mubtilatut tayammumi thalathatun. Bermula perkara yang membatalkan tayammum. Tiga perkara. Ma abtalal wudu'i. Ar-riddatu tawahumul ma'i in tayammama lifaqdihi. Okey. Perkara membatalkan wudu, perkara membatalkan tayammum ada tiga perkara. Yang pertama, ma abtalal wudu'i, semua sekali yang membatalkan wudu. Apa-apa saja yang membatalkan wudu, maka dalam bab tayamum pun batal juga. Kan? Semua sekali. Bukan bukan kan? Khusus untuk tayamum, tayamum wuduk dak. Semua perkara membatalkan wuduk, maka batal lah tayamum juga. Kan? Mana? Kan? Keluar angin ke? Kentut? Kan? Bersentuh laki perempuan bukan mahram? Kan? Batal? Kan? Keluar angin? Keluar air? Kan? Semua-semua yang membatalkan wuduk, kira kan dengan sendiri, kan, batallah tayamum. Okey, seterusnya, yang kedua, wariddatu, murtad.
murtad batal juga tayammum. Murtad. Masa tayammum tu Islam. Tiba-tiba murtad, batal tayammum. Batal tayammum. Okey. Seterusnya yang ketiga, tawahhumul ma'i in tayammama li faqdihi. Bila ia menyangka ada air, sangkaan ada air, sekiranya ia bertayamum kerana ketiadaan air. Menyangka ada air, tapi kalau confirm ada air, lagilah. Lagilah. Menyangka ada air, tengah-tengah solat bunyi air. Bunyi air ketika ada air benda tu. Air paip keluar. Kita buka paip kat rumah kita tu, bila mana dia keluar, bunyi. Dia mancuk ketika tu kena atas apa ni, dalam sinki kita tu. Kita buat, oh ada air tu. Kita tengah solat, ikut kaedah mana? Tayamum. Batal tak tayamum masa tu? Batal tayamum dan batal so, batal solat. Ha, tu waham. Menyangkakan adai. Kalau confirm adai, lagi batal lah. Tengah-tengah solat, tiba-tiba hujan dengan lebatnya. Batal solat dan batal tayam. Pasal apa jadi batal solat? Ha? Pasal tayamu batal. Han? Pasal tayamu batal. Sama juga, batal wudu, batal lah solat. Ha, dengan sebab apa batal solat? Dengan sebab batal wudu. Han? Dengan sebab batal wudu. Sebab tu imam. Imam tiba-tiba tak ada wudu. Tapi kalau dia tak bagi tahu tak apa. Dia teruh juga. Berdosa tapi dia. Dosa. Dia pemainkan solat. Tapi kalau dia tak bagi tahu, dia tahu dah. Dia tak ada wuduk, dia solat juga. Orang pun solat, ikut bagi salam semua sekali. Sah tak solat makmum? Sah. Tapi jangan duk buat macam tu imam. Han. Ha tu. Sanggup risiko ketika siapa tu? Makmum tidak. Imam tanggung risiko masa tu. Han. Kalau batal wuduk, ha, keluarlah solat. Keluar pun jangan keluar macam tu je. Nak keluar solat ni dia ada kaedah dia. Dia ada kaedah. Orang tengok-tengok hilang. Ya Allah, kena ada pintu depan macam ni. Nak keluar masa orang nampak tengok, okey lagi pasal orang nampak tengok. Ni dia keluar bila? Masa rokok ataupun sujud. Tengok-tengok. Lama imam ni rokok. Lama imam ni sujud ni. Orang jenguk tengok, imam dah tak ada. Nak ikut siapa agak-agak? Nak ikut siapa orang satu? Kalau lah berlaku macam tu, orang yang tengok ketika itu, dia kena niat jadi imam dan naik. Han? Allahu Akbar, niat jadi imam, dia naik ke depan. Kena ganti tempat imam. Han? Boleh? Nak keluar tu macam mana nak keluar? Nak keluar imam, bila mana dia dah batal solat dengan sebab tak ada wuduk, keluar angin, apa sajalah perkara batal wuduk. Bila mana batal wuduk, dia nak keluar solat. Maka jangan keluar ikut-ikut kita. Han? Nak keluar aja, kena bagi salam. Seelok-eloknya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi keluar. Adab dia, adab. Adab. Ha, kita putuskan solat kita ketika tu dengan kaedah. Ha, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha, keluar. Ha, tu. Sunat. Maksudnya kalau tadi saya membatal, bagi salam juga. Seelok-eloknya macam tu. Ha, tengah berdiri, bagi salam. Ha, salam. Ha. Oh. Imam batal solat. Tiga-tiga ni mana satu? Semua yang tayamum tu semua sini batal lah. Ha, memang. Kalau apa ni imam batal solat, apa ni sebab tayamum tu sebab ada air. Ada air kan? Oh, memang semua sekali jalan dah. Ha, kalau apa ni sebab pada semua tayamum belaka. Kan? Semua habis batal. Yang ada wuduk dengan air. Ah, hak jadi tahap tayamum tak boleh jadi tak boleh jadi imam kepada kepada yang berwuduk. Han. Pasal sempurna dia. Dia sempurna, kita listibahati solat saja. Han. Ah, kena tahu bab ni. Itu dia kena naik ah. Dia kena naik ah. Tapi janganlah pula hot tak tahu benda naik. Han, kalau ada air, dia kata ni air ni cukup untuk seorang ya. Kita bagi tu imam kita. Bagi dia ah. Han. Cukup untuk seorang. Hak lain baki lagi tu untuk minum lah. Cukup untuk seorang aja untuk wudu. Ha, bagi dia, hak lain tu tayamum lah. Hak lain tu tayamum. Tapi tak sampai tahap tu kita, jangan risau. Tak sampai tahap tu lagi setakat gini ni. Orang nampak sungai pun gali pula tu. Han.
Bukan kali bersihkan sungai. Maknanya air tu sentiasa adalah amurah rezeki kita hari ni, insyaAllah. Maknanya kalau batal saja apa ni imam dengan sebab benda tadi. Kalau ni sebuah imam tu tayamum, tiba-tiba batal dia dengan sebab ada air. Bukan sekadar imam batal, dengan kita-kita lah batal. Tapi kalau ni sebuah pada tak, bukan selain pada tayamum wudu, imam batal dengan sebab tak ada wudu. Maka ketika tu imam keluar, assalamualaikum, dia keluar ketika itu. Seelok-eloknya dia keluar bila masa tadi? Masa makmum nampak tengok dia. Masa kiam. Masa nampak tengok, jangan buat perangai masa ni. Masa sujud, dia merangkak keluar pintu depan. Jangan. Kena kalau duduk macam tu sekalipun, dia tengok sujud, tiba-tiba tak ada wudu. Allahu Akbar, duduk kat mana? Duduk antara dua sujud ataupun kalau kebetulan dengan kiam, dia kiam ketika tu. Lepas tu, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau boleh letak tangan sini. Letak tangan sebagai isyarat kemungkinan hidung darah ada seumpamanya lah. Tutup sini. Ambil laluan yang paling dekat untuk kita ke tempat ambil wudu. Laluan hak paling dekat. Cari. Sekalipun kita terpaksa ketika itu langgar saf. Ada orang ni. Langkah ketika itu terpaksa. Contohnya hari Jumaat contohnya. Panjang ni nak ikut belakang ni noh panjang. Tiba-tiba pintu sini ada. Ha, macam mana? Paling dekat ni, paling dekat. Ha, kita ikut jalan pintas. Ha, shortcut sini. Boleh, tak ada masalah. Diharuskan perbuatan tersebut. Yalah memang. Dia kaedah. Memang tu kaedah hasar dia. Kaedah hasar dia macam tu. Cuma, ha, dalam suasana mana tadi anda sebut? Dalam suasana bila mana sah tu terlalu panjang. Penuh lah tu. Ingat eh? Okey. Penuh. Penuh ni. Kalau ke belakang, melibatkan kita ni nak satu, 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 kita ni apa ni, mengganggu orang. Satu, 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 sampai ke belakang. Lalas sekali, imam rokok, imam sujud, lalas sekali kita tak tahu ke mana jemaah kita. Han. Tu, han, kaedah hasar dia, kalau lah ke belakang tadi, dalam keadaan cepat, ada dua sah je, boleh ikut kaedah tersebut. Tetapi, kalau lah ke belakang tu terlalu panjang, han, kita boleh langgar saf ketika tu. Ni dia ambil kaedah memenuhkan saf, han, di hadapan dalam keadaan saf belakang sudah penuh. Tiba-tiba kita perhati daripada jauh, eh, ada saf yang kosong. Saf yang kosong ketika tu. Kalau kita pergi yutun balik ke belakang sana, ambil satu-satu gini, menyebabkan orang rokok, kita ketinggalan ketika tu. Demi nak menyelamatkan keadaan sini, kita boleh langgar saf ketika tu kerana menyelamatkan keadaan ni. So depan ni. Kan? Nak penjelasan kasih dah. Sebab apabila makmum yang ambil alih imam tu di depan, tempat dia tu kosong. Maknanya orang yang ke belakang saf kedua dia akan penuhkan saf dia tu. So, yalah, di masa tu lah yang lebih eloknya imam dah keluar. Masa orang penuhkan ni, so benda tu akan berterusan lah sampai ke belakang. Kalau ada lima saf dia, takkan main tunggu. Nak berjalan tu bukan ambil masa sekejap. Ha, nak tunggu berjalan, berjalan step by step tu. Penuh, 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 penuh. Susah tu. Ha, maknanya paling senang ni. Ha, ikut, ikut, ikut yang paling dekat. Ya, ya. Ha. Abdal dia tu. Kata sah sini, dia saya keluar. Maknanya yang ni naik jadi imam. Kosong ni. Abdal orang tepi, impik gini ke ataupun nak naik gitu? Dia, kalau kira asalnya, membetuli. Membetuli. Betul. Tapi sejauh mana orang faham ni? Orang tak faham. Tapi anda tengok banyak hak berlakunya, dia jadi macam mana? Rapat-rapat lah sekali lompong kat mana? Nuh, hujung sekali. Lompong hujung sekali. Oh, lah tunggu-tunggu hak tu tak datang. Hak ni pun sini mari. Lalas sekali hak ni mari. Nah, hak ni nak mari, hak ni bertembur pula. Oh, bergaduh pula situ. Susah lah ke tu. Tapi masalah, ha? Hak fahamnya baru tiga orang. Ha, dia memang kaedah hasar dia belakang. Dia memang hak dia sebenarnya bila mana sah kosong tu, orang hak baru datang, dia kena masuk sah kosong. Masuk gitu, masuk gini. Bukan tugas hak ni kelak apa. Ha? Tapi kalau dah tak rapat, terpaksa dia kena datang buat gitu. Ya, tapi kalau kita duduk nombor 2 ni, kita tak ginilah. Dia tak gini. Kita boleh tolak. Boleh. Boleh. Mari, mari, mari.
jangan panggil. Tolak badan ya. Ah boleh. Tolak badan boleh. Kan, tolak badan ni boleh. Tapi di tempat kita tak buat benda ni. Pasal orang tak faham. Kalau sama-sama kita hak mengaji ni, kalau tuan-tuan mari suasana tersebut berdepan dengan kita, tuan-tuan boleh buat. Pasal benda, pasal kita mengaji. Kalau tak mengaji, lain cerita ni, hak mengaji dah tengok-tengok tidak faham juga. Ah, bagi tahu anak, anak nak ketuk kepala. Kalau kita mari lambat, susah dah penuh dah. Kita di belakang ni, kita tarik orang. Ha, tu lagi. Itu lagi dah. Dia tak boleh bina saf seorang diri. Makruh bina saf dalam keadaan seorang ni. Sekurang-kurang saf dua orang. Sebab tu kaedah nak respon dia, sahabat kita. Bila ini lagi tajuk sikit tak apa? Boleh lah. Kalau kita mari datang-datang masjid, tengok-tengok, penuh lah ke? Penuh. Kaedah pertama, cari ruang-ruang yang boleh kita masuk. Ada tak saf yang kita tengok tu? Daripada kanan, tengok je. Ada tak lubang-lubang yang boleh kita masuk? Hak jenis tak rapatkan saf. Ada tak? Kalau ada, Allahu Akbar, buka, masuk. Tu mula-mula sekali. Mula-mula sekali. Kaedah yang mula-mula sekali. Han. Maknanya takbir dulu. Takbir dulu. Takbir dulu belakang ni. Ah, takbir. Duduk dekat. Contohnya ni saf, ada belakang sikit. Allahu Akbar, buka saf, masuk. Jangan. Buka dulu, kita masuk. Ataupun ambil dia tak belakang, kita masuk tempat tu. Macam dah. Macam dalam apa ni WhatsApp tu. Tu pelik tu, hak tu sengaja nak gelak ya sebenarnya tu. Tak tahu betul tak betul. Kau betul sungguh hak tu. Hak dalam hak tolak-tolak menolak dalam WhatsApp tu. Ana ya kata ni pelik juga ni sebenarnya. Kan? Tak boleh. Dia jatuh semua satu susah jatuh. Ha, dia buat gitu. Tak tahulah betul ke buat penyamaran. Ada jatuh dia kita jadi hantulah. Yang dia lalu. Ha. Kita tahan. Tahan kaki. Sini ke? Ah, aduh kacau. Tak kena gitu. Oh, tu suruh mengaji tu sebenarnya. Anak sebenarnya. Asas sebenarnya. Mengaji tu. Kefahaman tu sebenarnya. Dia masalah orang tak mengaji ni, dia akan merosakkan orang mengaji sebenarnya. Bila mana semua orang mengaji, tak ada masalah. Tak ada masalah. Hak ni mengaji, hak ni faham, hak ni tak faham. Kita nak tahan hari ni supaya dia tak lalu depan kita, tak merosakkan apa ni hubungan kita dengan Allah Ta'ala, rahmat kita, tak putuskan rahmat kita. Tiba-tiba dia hulu tangan. Habis gitu. Aduh patut. Siap cium tangan pula. Oh, kebetulan hok buat gitu ustaz, hok datang kuliah pula. Siap cium tangan, ni tak boleh ni tok guru. Siap cium tangan situ. Habis eh? Aduh patut. Okey eh. Kita dah datang tengok saf penuh. Okey, kalau saf penuh jangan buat saf seorang diri. Makruh buat saf seorang diri. Kalau kita buat juga macam mana jadi? Kita buat saf seorang diri, makruh tadi menjadi penyebab solat jemaah kita sah tapi pahala jemaah kita hilang. Han. Walaupun dengan harapan ada orang tengah ambil wuduk. Oh, kalau ada orang ambil wuduk tak apa. Han. Han. Oh, penat juga. Kena berjalan. Ah ha, kita nak ikut dia. Sepatut dia ikut kita. Kita ikut dia, dia pula lagi. Han. Sebut pasal tu, sebut pasal tu. Kat sini ramai saya tengok. Penat juga. Dia ajak dia main ke tengah. Dia tak nak. Dia ajak kita bagi pergi. Tak boleh. Dia mula sah ni daripada tengah ni. Tengah dan ke kanan. Patutnya. Ataupun kaedah kedua, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, sampai apa? Sampai penuh. Ha, tu. Dua kaedah. Tapi masalah orang kita hari ni dia nak ujung. Masalah. Tak boleh, kita kena bagi tahu lah, kena tegah lah. Lepas tu dah cari lubang-lubang tak ada tadi, kalau boleh kita masuk, macam mana nak buat pula? Kita yang step yang kedua, cari orang-orang yang kiranya faham. Cari siapa yang paling banyak ikuti kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah hukum hakam lah. Lebih-lebih lagi, bak solat. Kita cari, tengok. Oh ada orang mengaji. Kita pergi, duduk belakang dia, Allahu Akbar. Syarat, Allahu Akbar dulu. Jangan tarik dulu. Ha, tarik ketika tu dalam keadaan belum takbir dikategorikan mengganggu. Haram kita mengganggu orang tengah solat. Haram hukumnya ganggu orang tengah solat. Ha,
Sekalipun masuk dalam bab haram, nak cerita bab haram pula. Sekalipun mana? Ni, kita sebagai imam, kita maaf lah. Kita sebagai imam, tiba-tiba ada makmum masbuk kat belakang. Kita bagi salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kita pun sebagai imam, wiri. Wiri kan? Kita guna pembesar suara, sepatutnya kalau duduk sini, duduk bawah sikit ataupun letak bawah. Pasal benda? Tu, yang belakang tu lebih utama daripada wiri kita. Hukum berwiri, sunat ketika itu. Kan? Hukum kita perkuatkan ketika itu jadi sunat, sunat dengan dengan sebab nak mengajar orang. Tak sunat lagi bila mana kalau semua orang dah tahu berwiri, dia tahu kaedah wiri, tak sunat lagi kita angkat suara. Tak sunat dah. Kan? Itu kaedah dia. Lepas tu kalau tengok ada orang ketika tu, tapi masalah hari ni, masa solat di sini, masa wiri di sini. Siap pegang. Itu masalah. Masa kita nak bagi tahu, dia tak datang. Kan? Kita bagi tahu, dia kata, dia tak datang lah, tak datang dengan kuliah. Lala sekali duduk macam tu lah, berterusan. Kan? Haram perbuatan. Saya pernah bersuara punya dia kat dia lah. Tapi macam tu juga lah. Masyarakat kita, susah sebenarnya. Minair, kita kok anak pun. Bismillah. Dia kena macam tu. Okey ya. Kita cari orang-orang yang dalam ramai-ramai soft tadi, orang yang memahami tindakan kita. Kita pergi dah tahu, okay, dia ni di dalam ramai-ramai, kita yakin dia ni lah orang yang paling faham. Pergi duduk belakang dia, takbir, Allahu Akbar, masuk solat. Lepas tu letak tangan. Letak tangan atas bahu dia, isyarat tarik. Tarik sikit. Jangan pegang dua-dua gitu. Tak payah. Letak tangan, buat isyarat apa ni. Dia akan faham kalau dia mengaji. Kalau dia mengaji. Kan? Tarik lah. Dia pun biasanya, kalau kita letak tangan sini, dia tahu dah isyarat. Biasanya kalau mengaji. Dia akan ke belakang. Satu, dua. Ketika itu. Kita pun undur ke belakang. Kita jadi satu soh macam ni. Kan? Lepas tu soh tu, berlubang tu macam mana? Soh yang berlubang tu, kalau ada orang datang selepas pada tu, dia masuk situ. Bukan duduk soh ke kita ni. Dia masuk situ. Kalau dia duduk tempat kita, kita kena masuk sana. Kalau tak penuhkan lagi lah. Kan? Kalau tak ada siapa masuk, kan? Kena. Masuk. Apa ni, rapat kan? Sampailah. Apa ni, walaupun lompong ketika tu, jangan sampai lompong bahagian tengah. Biar lompong bahagian tepi. Kan? Boleh? Dan, lompong, lubang yang ada ketika tu, kalau kira asalnya, tak boleh. Tapi dengan sebab kita dua orang je kat belakang ni, diharuskan ketika itu. Maka ketika tu semua jadi dapat pahala jemaah belaka. Boleh? Itu penting ni. Baksah ni penting ni. Kan? Anda pernah tegur asal sini. Anda datang sekali tu. Sekuliah. Baca kitab apa dulu? Sebelum baca sekarang ni. Sebodoman solat berjemaah. Tu. Masa tu anda datang tengok. Kata biar betul. Sah sana tu boleh masuk 2-3 orang lagi. Tiba-tiba belakang ni dah buat soh lain dah. Ada 3 orang pula sini. Kata biar betul ni. Pasal apa sana tak penuh. Sini dah bina pula. Anak pun pergi sana. Tiba-tiba mari seorang duduk penuh sini. Pasal sini ada kipah. Selesa kot. Kan? Tak nak pergi sana. Dia jadi macam mana ni? Perbuatan tersebut hukumnya makruh. Ni, hak belakang tu. Sepatutnya dia kena penuh yang soh. Daripada soh ke soh tu kena penuh, 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 penuh. Dan seterusnya. Tapi dia buat soh lain. Dia bina soh lain. Sedangkan soh yang awal ni belum penuh lagi. Makruh. Menjadi penyebab pahala jemaah kita hilang. Potong pahala jemaah kita. Pergi. Tapi dia hari ni nak selesa. Lebih pada nak selesa hari ni. Kita suruh rapatkan soh. Samakan tumik. Rapatkan bau. Tak berlaku dalam masyarakat kita. Tengoklah. Sepatutnya samakan tumik. Rapatkan bau. Kita panggil pun buat. Dia tak nak masyarakat kita ni. Tu masalah. Pasal benda? Pasal kefahaman kita hari ni tak menyeluruh. Orang hak faham tu, orang sama. Tengok kuliah di kuliah maghrib, di mana-mana. Bukan tempat kita je. Sana sini anak pergi. Orang sama. Orang sama. Sebab tu, kita kena tukar pula. Lepas ni, kita nak cerita hukum hakam ni hari Jumaat pula. Masa kuliah Jumaat tu, kita cerita benda tu. Tak payah. Sekali-sekala kita cerita isu semasa bawah ni. Sekali-sekala kena cerita benda-benda sentiasa berlaku dalam masyarakat kita sentuh masa hari Jumaat tu. Pasal masa tu ramai orang ikut kan? Penuh masa tu.
Anak buat dah kat kawasan sana. Dia kata, apa ustaz ni cerita pasal ni pula hari ni. Jadi pelik kan? Tak apa orang kata pelik. Pasal nak mengeluarkan masyarakat daripada kejahilan. Kan? Kalau kita tak teguh, siapa nak teguh? Kan? Kena macam tu. Kan? Okey, habis. Kan? Pasal yang mengeluarkan tadi. Petang semalam. Pula. Ada berlaku? Ada, okay, kan? Pula. Jadi, mula dia berdua. Salah asal. Tak nak masuk. Dalam ketakbir, dia jatuh tu. Yang sebelah dia tu. Dia undur lah belakang tu. Tapi dia undur tu, dia tu tiga. Mana jalan undur lah. Jadi, kalau ikut yang macam kata pekak, kalau tengok dalam album tu, dia orang ada hujah, dua hujah. Satu, undur setapak, berhenti. Setapak, berhenti, setapak, berhenti. Lepas tu, yang dia jalan straight lah. Dia tengok tu, macam nak menuju. Jadi kalau Al-Om dia kata berkaitan dengan solat. Ayat dia tu maknanya dia nak dia berusaha itu pasal nak sebarikan sah tu lah. Jadi habis-habis tu pak cik jadi imam tu dia tegur budak tu. Dia kata tadi dia kata tak betul tu dia kata. Mana jalan tiga tu. Jadi tak tahu aku dia pandang apa tak tahu. Pasal dia jadi imam dia duduk depan. Dia pula tahu kawan ni ke belakang. Tu, jalan tu straight tak boleh ke. Satu-satu. Jadi kita dah fikirlah. Tapi kita ada lah hujah tu ada mana kita bergaduh. Takut dia ada mata dekat belakang pula. Pasal dia kata yang dia nampak dengan hati juga. Dia kata pasal Rasulullah bukan pak cik tu ceritalah hak kita ngaji tu pasal Rasulullah kata dia suka pada nak tukar rakib belakang straight dia tak jalan setapak berhenti setapak berhenti. Tapi ayat dia tu ada berkaitan dengan solat bukan jalan saja-sajalah. Jadi mana kaedah kita nak ambil? Jalan satu berhenti ataupun pasal yang Imam Syafi'i kata tiga pun boleh. Okey. Berkaitan dengan pergerakan dalam solat. Memang dalam kitab Al-Um Imam Syafi'i ni antara kitab masyhur dalam mazhab Syafi'i kita kitab Al-Um. Al-Um ni dia dalam perbahasan Al-Um ni dia ada kau qadim, ada kau jadid. Ha ni, dia ada dua kau ni. Imam Syafi'i ni ada dua kau. Kau qadim apa ni semua pergerakan yang ada kaitan dengan solat. Lebih tiga pun tak apa. Tak ada masalah. Tapi syarat kaitan dengan solat. Tapi kau jadi setiap pergerakan sekalipun perbuatan tersebut melibatkan solat, kena step dia mesti satu dua. Tak boleh apa ni tiga. Tak boleh terus. Kalau berturut tu satu dua berhenti. Ah, kalau berhenti. Kalau satu dua berhenti, okey. Jadi satu dua. Tak tiga. Dia nak tiga tak boleh tiga kali berturut. Tu kau jadi. Dia ada dua kau dalam bab ni. Tapi kalau pegang ikut pada pegangan kita ada pendapat masing-masing ni jangan bergaduh. Jadi yang aula ni jadi ke dia benda ni sebenarnya pada anak-anak banyak guru-guru kita ni banyak sebenarnya. Kau kode ni benda hak lama, hak jadi ni benda baru. Hak lama ni benda tu sesuai zaman tersebut. Hak kode hak jadi ni sesuai zaman kita hari ni, benda baru. Dari segi sudut anak sendiri nak jaga masyarakat kita supaya benda ni tak meluah berlaku. Dia kata boleh je bergerak tiga kali berturut-turut apa benda garu lepas ni apa ni mula-mula bergerak kaitan dengan solat lepas ni garu macam ni lepas ni ni nak tutup ruang dia panggil sadd zara'i. Dia panggil sadd zara'i nak tutup ruang-ruang supaya orang awam silap faham kan. Supaya ianya tak tilak tafsir. Maka kalau pendapat anda sendiri lebih aula kita berpegang dengan kau jadi sebenarnya. Kan? Pasal dia lebih cermat, lebih teliti dalam apa ni gerak kerja penampilan ni. Terkedudukan dia. Boleh dua-dua tapi ni. Jangan silap faham, boleh dua-dua ni. Kan? Pada anak lebih suka menghalusi benda ni. Tertib dia halus kan. Macam kalau kira lepas ni takut-takut dia kata boleh lah berjalan ni sana sini sana sini boleh berjalan tu kaitan dengan solat tu lepas ni garu macam ni kan. Dalam solat ada gatal kan, takkan solat kita tak sempurna kalau ada gatal. Selesai hak gatal lah kaitan dengan solat tu ni lepas ni macam ni kan. Sedangkan ni pergerakan apa kali ni 10 kali kan. Dia nak tutup ruang tersebut tu yang penting kita mengaji fiqah ni sebenarnya kan. Kita tengok balik yang mana lebih utama untuk kebaikan kita kan, kebaikan kita boleh guna
Cuma kalau kita berdepan dengan suana tersebut, kan, tengok ada buat gitu, dengan sebab ada kau kata macam tu, belapan ada. Belapan ada. Dalam bab tahlil juga ni, lebih kurang tahlil juga ni. Bab tahlil ni nak tahlil. Hak ni tak nak tahlil. Belapan ada. Belapan ada. Tak payah marah orang. Nah, ni apa benda bida'ah ni, Nabi tak ajar gini. Susah, panjang lebar cerita. Sedangkan orang hak tak solat berapa ramai lagi. Hak dedah aurat berapa ramai, kita duduk bergaduh pasal bab tahlil. Aduh, kacau. Musuh duduk tepuk tangan, ha? Dia dah bergaduh sama sendiri dalam bab cabang. Ha, benda-benda kecil. Tapi ya. Ah, perkara-perkara cabang furu'. Ugi ya, ugi masa. Boleh. Okey. Mana arah kita ni? Habis lah. Okey. Bila ia menyangka ada air, habis dah tadi. Sekiranya ia bertayamu kerana ketiadaan air lah. Ada air je ataupun menyangka ada air je, kira batal dengan sendiri tah tayamum. Batal dengan sendiri tayamum. Bila mana batal tayamum, batal dengan sendiri juga so solat. Solat batal dengan sendiri juga. Okey, seterusnya boleh lagi kan? Oh sikit eh, baru ni masuk 15 minit lagi boleh. Allazi yatuhuru minan najasati thalathatun, yang suci daripada segala najis itu tiga. Al-khamru iza takhallalat binafsiha, wal-jildul maitati iza dubigha, wa masara hayawanan. Okay. Yang suci daripada segala najis itu tiga. Han? Lain pula ni. Bak lain. Bermula yang suci daripada segala najis itu ada tiga perkara. Ada. Benda yang najis jadi hilang. Ha, dia hilang sifat najis tadi. Kan? Dengan apa ni, berlalu masa ke, ada ni. Dengan ada kaedah-kaedah tertentu. Ada tiga perkara. Yang pertama, al-khamratu idza takhallalat binafsiha, arak apabila sudah jadi cukur dengan sendirinya. Syarat jadi cukur tu dengan sendiri, jangan kita proses jadi cukur sendiri. Jangan masuk tu masuk ni dia pun jadi cukur, tak boleh. Pasal kan, dengan kan usaha kan, kita masukkan satu-satu perkara, tak boleh. Tapi kalau kita simpan aje, contohnya apa ni, tuak. Air tuak kan? Air tuak. Kalau sini dipanggil nira sini. Ha, kalau kampung kita, kampung saya sana panggil tuak. Tuak dengan nira ni hak sama je. Kan? Mula-mula semasa kita panggil air nira tu memang boleh minum lah. Boleh minum. Tapi kalau kita biarkan dia, bertempuhkan dia, berlalu masa, dia jadi macam mana? Dia jadi berbuih. Berbuih, dia jadi gila. Masa tu dia bukan lagi sebagai niru. Dia sebagai benda masa tu. Dia sebagai arak. Dia gila masa tu. Kalau kita minum dengan kita jadi gila. Bukan setakat dia gila. Dia memang tengah gila masa tu. Tanda dia gila macam mana? Berbuih. Naik buih ketika tu. Kalau kita minum ketika tu, kita pun tak tentu halau. Jadi gila juga, jadi hayal, kita jadi hilang fikiran. Hilang akal ketika tu. Tapi kalau dah memang dia gila masa tu, biarkan dia. Biarkan dia beberapa ketika, biasanya dalam tempoh 40 hari. Kan, sebulan lah biasa. Kan, lepas tempoh tu tengok-tengok, gila tadi hilang lah. Daripada buih tu, turun balik. Tengok nombor elok. Okey, daripada dia jadi nira apa ni, arak cukur. Tanpa kan kita campur aduk dengan satu-satu perkara. Kan, tanpa campur aduk benda-benda lain, benda-benda yang asing selain pada air nira tadi. Itu kaedah tersebut. Dia jadi apa tadi? Dia akan jadi cuka ketika tu. Bila mana jadi cuka, tak apa. Okey. Sila. Alhamdulillah, benda ni memang benda yang saya baca lah. Apa? Minta saya lah kata.
Okey, nila tu, okey, sebenarnya gula. Ya, dia berkaitan dengan gula, air gula yang tinggi lah. Mm. So, sebenarnya yang menukarkan gula pada alkohol, arak ni alkohol lah. Ragi ya, ataupun tepung yeast lah. Yeast tu, ragi tu, dia akan makan gula dan dia akan menghasilkan bila dia makan gula dengan secara aerobik akan dengan adanya udara. Dia akan menghasilkan, dia makan gula dengan adanya udara, dia akan makan gula. So, bila dia akan hasilkan alkohol, tapi bila gula tu dah habis, dia akan makan balik alkohol tu. Ragi tu akan makan balik alkohol tu. Lepas tu jadi, lepas, jadi? Lepas tu alkohol tu, dia bukan gula. Dia berak jadi alkohol. Jadi alkohol? Alkohol tu. Tapi bila gula dah habis, dia akan makan balik alkohol tu. Tukar jadi? Cukur. Tukar jadi cukur. Dia ada proses dia lah. Proses benda yang sama. Benda yang sama lah. Mana ragi tu dah akan... yeast tu akan menukarkan dia kepada benda tu. Itu yang proses, normal proses. Lepas dia cakap tukar jadi cuka tu, dengan kalimat cuka yang tinggi, dia buat mati. Tapi kalau dia kalau masuk lagi tu, dah jadi bukan dengan sendiri je lah. Dari lagi tu permulaan. Permulaan kita nak buat cuka tu, kita kena masuk lagi. Kalau tak ada lagi, kalau benda tu bersih, air tu wok tu bersih, tak ada campur dengan lagi asal, dia akan kekal macam tu. Sama juga makanan kita basi sebab adanya kuman. Kalau makanan tak ada, maknanya sini kata tadi arak jadi cuka dengan sendirinya. Mana kalau kita masukkan ragi, dia tak jadi tak, ragi dia masuk sebelum menjadi arak. Daripada air tuak atau air nira tu, dia kena masukkan ragi dulu baru jadi arak. Daripada arak tu baru jadi cuka. Masukkan ragi tu bukan dia tukar sendiri ke atau kita buat? Dia gini. Kita buat dekat awal, sebelum bertukar jadi arak. Kan dalam air tuak ni kadang-kadang masuk kayu. Pasal tak? Kayu dan seumpamanya. Masa tu tak apa gitu. Hak tak bolehnya hak dia bertukar jadi cuka ni dengan sebab usaha kita. Daripada tengah-tengah mabuk ketika tu, kan kita pun masuk mana-mana bahan, dia jadi cepat tukar jadi. Maknanya daripada arak. Daripada arak. Dia beralih tukar jadi cuka tu dengan sebab apa ni mana-mana bahan lain. Itu tak boleh. Tapi kalau daripada awal sebelum dia jadi gila, sebelum gila arak ni, kan? Sebelum gila. Sebelum dia nira tu. Masa dia nira tu. Itu tak apa maksud tu. Kalau kita itu proses dari nira tu dah gula dah. Iyalah. Dah gula dah. Mana dia ada dua proses berlaku dua proses. Kalau kita ambil sama benda tu, kalau orang buat pada cara beras ke daripada tapai. Boleh tak? Air tapai. Air tapai tu sebab itu dia ada empat proses, ada empat proses tak? Pertama kanji. Apa? Beras ke ubi ke benda tu kanji. So sama juga kita masuk ragi. Masuk ragi. So pertama sekali yeast ni, ragi tu yeast lah. Yeast ni akan tukarkan kanji tu pada gula. Sebab tu bahasa tu keluarkan manis. Manis tadi. Ha, lepas satu peringkat, dia akan makan gula tu, dia akan tukar kepada alkohol. Maknanya tiga step tadi tu kita kena ambil step daripada arak nak jadi cuka. Tu tak boleh. Kalau kita tambah dia dah jadi arak, bila dia dah jadi arak tu, kita tak boleh usik. Tak boleh usik lah. Sehingga dia jadi cuka. Kalau dah jadi